Tujuan dari kegiatan adanya Family Mining Tour yang kami lakukan ini, yang kami undang keluarga dari karyawan kami PT Madani untuk berkunjung melihat bisnis proses ini, tentunya sangat bermanfaat sekali bagi para keluarga agar bisa mengatur pola dan membantu pola istirahat dari karyawan saat berada di rumah. Tidur adalah 6 jam, Bu. Ketika kita tidur 6 jam cukup, saya yakin bekerja dengan aman. Tapi ketika dengan mengetahui bisnis proses ataupun kegiatan dari para suami, para anak yang berada di tambang, harapannya mereka lebih tahu terkait dengan aktivitas dan potensi bahaya yang mereka dihadapin di lapangan saat bekerja. Harapannya dari setelah adanya Family Mining Tour ini bagi keluarga karyawan Madani, harapannya nantinya para ibu, para istri, para orang tua bisa membantu kami dari manajemen dalam mengelola, mengatur manajemen fatik karyawan saat berada di rumah, Mbak. Alhamdulillah, Mbak, sangat seneng ya. Kepinginnya sih udah lama, tapi kan baru sekarang terwujud. Terus yang kemarin ada kata-kata dari orang luar, mungkin katanya kalau pertambangan itu semua gunungnya mau diruntuhkan. Saya bisa membuktikan sendiri, ternyata nantinya akan tetap seperti sedia kala. Ya masyarakat kalau bisa enggak usah khawatir. Ternyata kenyataannya seperti ini yang saya lihat tadi. Enggak merusak lingkungan. Alhamdulillah cukup. Kan kerjanya kan tiap pagi sampai sore. Alhamdulillah jam 9 sudah ada di rumah. Nanti berangkatnya jam 4 lagi, jam 4 subuh. Semoga PT BSI ini tetap maju, tetap menjaga kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat lingkungan, dengan pemerintahan, bisa kompak.